Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat petang nih. Aku lagi di kebun kecilku biasa. Nih kembang ros aku udah mulai keluar bunga lagi. Tadi aku habis ini kan biasanya aku nanam bunga ros asal di sini ya, di botol tuh direndam begini aja. Nanti kan keluar akarnya itu ya teman-teman. Nah yang ini udah minggu kemarin nih. Yang ini pun udah aku pindahkan, udah hidup bagus kan. Yang ini juga dulunya begitu sama nih. Kemangi juga nih udah aku pindahkan, udah cakep. Cuma saran aku kemarin hujan 2 hari nggak lihat kebun ya, habis dimakan ulat, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini masih ada cipulukan tuh, besok udah boleh icip-icip lagi ya. Tanamannya semakin cantik kalau hujan ya. Oh. Seledri walaupun nggak dikonsumsi ya, untuk bikin vlog aja nih, salad juga. Kalau ini diambil satu-satu kalau pagi-pagi teman-teman. Ini sekarang ini ngebut teman-teman, jadi semuanya keluar pucuknya. Jadi makin memudahkan untuk aku metik tomat ya. Ini salad juga nih. Terong aku hampir semuanya udah keluar buah tuh. Ini salad juga biar aja di sini. Wah, cakep ya. Bertumpuk. Nah, ini juga sayur enak nih. Ini sayur enak nih seperti genjer rasanya. Pokoknya tomat aku banyak, teman-teman. Ngahunyu dalam tuh banyak, penuh. Ini belum tabung satu. Kalau cabai udah mulai keluar apa namanya nih, mulai keluar sirung ya, sirung lah. Ini cabai setan. Ada bawang daun juga, cakep. Ini juga terong. Yang ini udah keluar bunga juga tuh. Nah ya, gak kelihatan. Nah tuh, yang ini juga dah tuh keluar bunga, keluar banyak bunganya tuh. Ini juga lobak putih aku udah gede-gede tuh. Di sini udah gede tuh. Yang di dalam sini semuanya banyak sayuran yang bisa untuk dipetik. Kalau tomat serimo rapayu lah ini, nggak terlalu enak lah, kecut. Tapi kalau yang seneng nyambel-nyambel itu ya boleh. Ini juga kembang ros aku teman-teman. Kalau ini mah bunga itu ya apa namanya, pokoknya cakep nih bunganya. Ini bunga ros aku juga keluar lagi semua. Wah, habis hujan 3 hari ya. Sini juga banyak. Ini aku baru nanam cabai baru. Kalau ini mah aku pindah sini langsung cakep-cakep lah, walaupun kecil-kecil tapi dia ini boleh aku konsumsi. Biar-biar apa aja, ada ulat nggak apa-apa, kasihan kan. Nah ini dah, ini sayur merah aku tanam sini. Nah ini terong aku di sini juga gendut-gendut tuh. Pokoknya terongnya cakep-cakep. Cuma kasih beras, air beras ya, cucian beras. Untuk semuanya udah keluar. Ada terong-terongnya. Tadi habis bungkus ini juga terong. Tomat ya. Tomat dari air ini. Ah, ini juga nih salad. Tuh aku punya labu tuh. Labu. Mudah-mudahan jadi walaupun aku nggak ngawinkan dia ya. Ya saya senang aja nanam-nanam. Nah, ini. Labu kan. Ini juga terong tuh. Wah, nih. Nah, terongnya kan. Saya tunas air ini enggak saya petik, biarkan aja. Malah tunas air aku langsung keluar bunga. Tapi nanti kalau tidak berfungsi, saya gunting aja. Kayak ini kan tunas air ya. Tapi keluar bunga tuh. Enggak apa-apa lah, enggak tak ganggu. Nah, ini juga salad cakep ya. Ini bawang daunnya gede. Nah, ini labu siam, teman-teman. Ini balonceng ya. Tumbuh cakep juga tuh. Pokoknya cakep-cakep. Ini sebenarnya kemarin cakep karena hujan 2 hari nggak aku petik, biar aja. Tapi ini bos aku suka, walaupun dimakan ulat gini dia pasti akan dikonsumsi sama mie. Karena bukan pestisida ya. Ulat itu jatuh tuh. Nah ini bawang daun aku. Wah. Ini juga tomat terong aku juga udah keluar. Pokoknya udah pernah keluar. Udah pernah keluar lah. Lumayan kan. Lihat dari sini. Ini tomatnya tomat cherry lebih gede nih. Wah, senang aja untuk ngevlog. Ini kebun aku bikin sendiri teman-teman. Cuma si bos bantuin ngambilin ember sama tanah dari gunung ya. Sini juga ada, ini juga bawang daun, kucai, terus ini cengek. Nih, udah aku potes langsung keluar banyak cabang ya. Ini jambu aku juga udah keluar, udah mekar bunganya tuh. Ini juga ada ini. Tadi aku habis nyeput-nyeput jukut di sini sedikit. Ah ini juga ada,
Ini juga ada labu nih. Wah, ada angin, ngebut. Nanti saya ikat di sini. Ini ada labunya satu nih, terlalu ke anu. Angin ngebut, teman-teman. Nanti harus saya ikat nih. Nah, ini rumputnya aku jemur di sini, teman. Ini nih, ini biang kerok. Ini ada gulma yang mana ya? Ini kayak gini nih. Nah, gulma nih. Udah saya caput-caput. Sama ke sini juga aku sayuran ini yang enak ini. Nah, ini juga cabai. Ini cabai, ini juga cabai udah keluar sirung. Ini mah daun mint. Ini juga salad udah keluar bunga. Ini tomat aku tumbuh subur ya. Tomat lagi di sini. Ada daun kates. Ah, ini pepaya. Ah, ini juga labu. Ini labu lonjong. Ini ada satu tuh aku tutupin. Aduh. Ini daun katuk boleh bikin pecel. Ini ebiu. Tapi ebiu nih enggak ih keluar bunga. Astagfirullahalazim. Ya Allah, keluar bunga dah. Ya Allah Gusti. Bunga ke apa ya? Masa mau keluar bunga, teman-teman? Ini aku kalau benar-benar keluar bunga, ini benar-benar mujizat nah. Nah, pentil-pentil dua. Ya Allah. Padahal ini di tanah, bukan di pot, tahu teman-teman. Wey. Betul ke? Yang ini ada juga. Mana lagi? Kalau iya tuh, duh. Alhamdulillah. Ya, saya cuma potes-potes pucuk ini aja. Sering dipotes pucuk, saya hampir tiap hari kesini lewat potes-potes-potes. Nggak ada pucuknya semua. kayak gini nih, terus mudah-mudahan ini berbuah nih tah. Nah, mahal atau satu aja 100 NT di sini. Wow, ah ini lihat, ini enak banget ini. Kiu-kiu, ini juga kiu-kiu pokok teman-teman. Ah ini daun nano, gudung telo. Nah ini 5 kasuri buat nyambel. Nah ini juga gudung telo. Tuh aku tadi habis, tuh aku punya kentang, bukan kentang. Ini sayur enak juga nih, aku baru tanam ya. Dan satu lagi aku punya alpukat tuh. Lagi bermekaran tuh alpukat aku. Ini pun dari biji sebenarnya aku tanam, gak aku apa-apain ya. Tamu jijat dari Gusti Allah aja. Kalau jadi buah. Berbunga semua tuh. Cuaca cerah tapi angin ngebut teman-teman. Mudah-mudahan mengebutkan ini adalah mengawinkan alpukat jadi buah ya. Biarin aja tetangga pada ngintai dari atas lantai 2 lantai 3 kan tetangga ya. Yang penting saya happy aja lah. Ini sambil kerja saya punya kebun kan enak. Jadi mainnya di sini aja nih, mau jam 4 bentar lagi. Tapi tidak bawa nenek keluar, jadinya saya asik di sini bentar lagi. Kasih nenek makan, gitu aja. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oh, cakep-cakep sayurnya. Ini tuh tomat cherry tapi nggak apa-apa, cuma eto-eto ya. Nah itu aterong juga tuh. Ini baru tak bungkus-bungkus ya tomat. Wah ini banyak banget bunganya tuh. Tiap ini dua. Oke teman-teman, terima kasih. Nah ini aku punya lobak putih tuh, bisa masuk-masuk di lobak putih jumbo ini. Oke ya, assalamualaikum, bye bye. Pokoknya habis hujan tanaman aku subur. Ini juga banyak di sini. Jadi sayuran aku nggak susah. Nah ini nanti bentar besok nih, besok bikin meeting. Ambil aja nih satu pohon ini udah cukup. Ininya tomatnya dari sini. Nah, guys. Mantap kan? Wah ini tomatnya penuh buahnya. Yang ini buahnya penuh, yang ini penuh. Senang lah teman-teman. Wow. Kebun kecil aku. Bye-bye. Assalamualaikum.